Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang teori tumbukan dalam materi kimia. Teori tumbukan juga bisa disebut dengan collision theory. Dalam teori ini kita akan membahas mengapa reaksi itu bisa terjadi. Salah satu teori proses reaksi kimia adalah teori tumbukan atau collision theory yang diasumsikan agar terjadi produk, maka reaktan harus bertumbukan satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud di sini berarti apa? Maka harus misalnya A plus B atau molekul A plus molekul B, ya, itu harus bertumbukan molekul A dan molekul B agar membentuk produk. Dalam teori ini juga menyebutkan bahwa tidak semua tumbukan akan terjadi suatu proses reaksi yang menghasilkan produk. Jadi tumbukan bisa terjadi terus-menerus sampai kemudian seluruhnya bertumbukan, tetapi hanya pada tumbukan yang efektiflah yang bisa membentuk produk. Kita lanjutkan. Nah, supaya reaksi tadi itu menghasilkan produk atau kita katakan berhasil, syaratnya adalah satu, harus bertumbukan satu dengan yang lain, dua, mempunyai energi yang cukup dan mempunyai orientasi tumbukan yang tepat. Nah, kemudian kita lanjutkan, syarat berikutnya adalah ini misalnya dalam suatu reaksi bimolekuler. Bimolekuler maksudnya di sini adalah melibatkan dua molekul, di mana A plus B menghasilkan produk. Dalam mekanisme reaksi di atas, menurut teori tumbukan, maka molekul A dan molekul B akan saling mendekat. Ya, semula tidak mendekat, kemudian saling mendekat, dan akhirnya mereka bertumbukan untuk membentuk produk. Nah, frekuensi tumbukan itu akan berbanding lurus dengan konsentrasi A dan B, sehingga akan sangat bergantung pada orde reaksi. Nah, kenapa bergantung dengan konsentrasi reaktan? Ke konsentrasinya tinggi, jumlah molekulnya akan banyak. Ketika jumlah molekulnya banyak, maka kepadatan molekul itu akan sangat tinggi. Jadi antar molekul jaraknya tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena konsentrasinya tinggi. Nah, misalnya untuk mengilustrasikan adalah pada saat jalanan macet. Ini adalah foto untuk jalan raya yang sangat-sangat padat. Seperti ini potensi untuk bertumbukan, bergesekan antar mobil akan sangat besar karena jalanannya padat. Atau potensi untuk bertabrakan, ya, bergesekan antar mobil ini akan sangat besar. Tetapi hal ini akan berbeda jika kita lihat, ya, kita lihat di jalanan yang sepi. Nah, ini adalah contoh jalan yang sepi. Jadi, seperti ini, jarak antar kendaraan juga jauh, potensi bergesekan, bersinggungan lebih rendah. Kita mengumpamakannya adalah molekul-molekul tadi jika konsentrasinya rendah. Konsentrasi rendah berarti encer, ya. Nah, kalau konsentrasi rendah, maka jarak antar molekul-molekul mereka itu akan berjauhan. Jadi misalnya NaOH 1 molar. Kita bandingkan dengan NaOH, ya. NaOH 0,01 molar. Berarti bedanya adalah 1/100 kali encernya, ya. Jadi antara yang NaOH 1 molar, kita umpamakan tadi misalnya jalanan yang padat, konsentrasinya 100 kali lebih tinggi dibandingkan NaOH yang 0,01 molar. Maka konsentrasi yang tinggi tadi, ya, konsentrasi NaOH yang tinggi dibandingkan konsentrasi NaOH yang rendah, jika direaksikan misalnya dengan HCl, hasilnya tetap misalnya sama-sama, hasilnya 0,01 molar, maka kecepatan reaksinya tentu akan lebih tinggi pada
NaOH yang lebih mempunyai konsentrasi lebih besar. Gitu ya. Nah, sehingga kita akan berusaha pahami bahwa di sini konsentrasi reaktan yang meningkat, konsentrasi reaktan yang tinggi akan meningkatkan potensi bertumbukan. Misalnya di sini tadi molekul N2O ya, dan molekul ini mau kita reaksikan ya. Mau membentuk produk berupa N2 dan NO2. Ketika direaksikan begini, mempunyai energi yang cukup sampai nanti melewati energi aktivasi untuk membentuk kompleks teraktivasi. Nah, kompleks yang teraktivasi ini tidaklah stabil. Dia akan segera membentuk produk. Pada saat terjadi tumbukan, maka akan terjadi penyusunan ulang ikatan kimia. Ikatan kimia pada reaktan akan melemah. Jadi semuanya ini ada ikatannya N dengan N, N dengan O. Ini akan melemah sampai kemudian putus. Juga pada masing-masing reaktan. Begitu pula pada NO. Ya, pada NO juga akan terjadi pelemahan ikatan kimianya. Jadi mereka akan teruraikan berdasarkan atom-atomnya. Melemah semua ikatannya. Ya, semua ikatannya melemah. Kemudian setelah melemah, mereka terputus terlebih dahulu. Kemudian terjadi tatanan baru, yaitu adalah N2 dan NO2. Jadi ikatannya itu akan melemah, kemudian terjadi penyusunan ulang ikatan kimia. Ya, jadi akan ada ikatan pada reaktan melemah dan kemudian membentuk produk. Keadaan kompleks teraktivasi ini adalah bentuknya sementara. Kenapa? Karena nanti energi kita akan bahas berikutnya bahwa energi kompleks teraktivasi ini adalah sangat tinggi sehingga dia tidak stabil. Kita bahas tentang bagaimana ikatan kimia bisa dimodelkan seperti pegas. Nah, di sini ada grafik pada sumbu X-nya adalah jarak antar inti atom dan pada sumbu Y-nya adalah energi. Bagaimanakah perubahan energinya jika jarak antar inti atomnya diubah kiri ke kanan adalah jarak antar inti atomnya meningkat. Nah, jika menyerap energi, ya pada saat menyerap energi baik dari proses tumbukan maupun suhu di lingkungannya, maka level energinya akan naik. Nah, kenapa ini level energinya bisa naik? Karena molekul reaktan tadi itu menyerap energi. Nah, semakin renggang, apanya yang semakin renggang? Yaitu adalah jarak antar inti atomnya atau semakin besar. Ternyata kemudian bagaimanakah energinya? Maka level energinya kalau jaraknya nanti diperbesar. Jadi pada saat awal, ya awal jaraknya sampai kemudian pada keseimbangan antar ikatan panjang ikatan, keseimbangan panjang ikatan, yaitu pada level ground vibration, pada ground vibrational level, ini adalah energinya adalah paling rendah. Ini adalah jarak antar inti atom yang paling stabil. Kemudian ketika jaraknya ditingkatkan, makin dijauhkan. Antar atomnya makin dijauhkan. NO, berarti di sini adalah jarak yang mana? Jarak antara atom N dan atom O. Jaraknya kita makin besarkan. Ya. Semula ketika mereka pada keseimbangan, ini mereka mempunyai energi vibrasi paling rendah atau berada pada keseimbangan. Tetapi kalau kemudian kita jauhkan si NO ini, ya,
jarak antar inti atom N dan O kita besarkan, ternyata yang terjadi adalah, ya, perhatikan berarti di daerah ini, ya, daerah ini. Yang terjadi apa? Yaitu adalah energinya akan meningkat. Ini bisa karena proses tumbukan, bisa karena proses pemanasan. Semakin renggang, ini kita lihat di daerah ini, maka semakin lemahlah ikatannya. Jadi makin ke sini, kita lihat, berarti jaraknya kan makin jauhnya, makin tinggi. Di level energinya kan di sini. Kalau kita ambil yang ini yang paling jauh. Kan posisi mekanisme reaksi. Ini pada awal, ya, yang di sini pada saat transisi, atau kalau tadi kita sebut sebagai kompleks teraktivasi, dan di bagian ini adalah produknya. Contohnya di sini adalah hidroksida. Hidroksida, ya, ion hidroksida, OH minus, ya, maksudnya ini bagian ini, ya. Bagian ini adalah OH minus. Kemudian direaksikan dengan volume metan, ini yang Br. Ini bagian ini adalah metan, CH3. Ini kita reaksikan, yang di sini adalah ini tadi OH, Br, ini atom Br yang ungu ini. Pada saat transisi, di sini yang terjadi reaksi substitusi adalah kita lihat di sini, bagian yang sama-sama mempunyai keelektronegatifan tinggi, ya, yang disubstitusi harus yang mempunyai kompetitif ion keelektronegatifannya. Jadi O golongan 6, Br masuk di golongan 7, ya. Di sini mempunyai keelektronegatifan tinggi, mereka mau bereaksi secara substitusi. Akhirnya Br yang lepas menyisakan metanol. Jadi di sini adalah OH, CO, CH3OH atau metanol. Kita coba mengenal diagram potensial energi. Di sini bagian ini kita sebut sebagai, ya, kita sebut sebagai energi aktivasi. Masih ingat energi aktivasi apa? Yaitu adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk terjadinya suatu reaksi. Di sini ada reaktan mempunyai energi aktivasi yang cukup, membutuhkan energi untuk melewati kondisi transisi. Coba kita lihat di sini bahwa pada puncak energinya itu pada saat kondisi transisi atau transition state. Pada saat kondisi transisi ini, energinya adalah yang paling tinggi. Jika paling tinggi, maka dia tidak stabil. Sehingga dia dalam waktu singkat, dia tidak akan berumur lama, dia akan segera berubah membentuk produk. Coba kita lihat, ya, energi pada produk. Di sini ada produk. Level energinya ada misalnya di sini, ya. Kemudian reaktan ada di level ini. Kita lihat, ternyata produk harus mempunyai energi lebih rendah daripada reaktan. Dengan demikian, produk akan lebih stabil daripada reaktan. Energi aktivasi. Bagaimana energi aktivasi? Jadi, suatu reaktan jika kita reaksikan tetapi dia tidak mampu atau tidak cukup melampaui energi aktivasi, maka dia tidak akan membentuk produk, tidak akan mencapai produk. Harus ada energi aktivasi. Nah, untuk menurunkan energi aktivasi, kita sebut mempercepat laju reaksi. Nah, ini misalnya energi aktivasi yang baru, ya, kita turunkan
kita coba turunkan energinya, yaitu adalah dengan penambahan katalis. Mengapa katalis bisa mempercepat laju reaksi? Jawabannya adalah karena katalis mampu mengubah energi aktivasi menjadi lebih rendah atau menurunkan energi aktivasi. Apakah jika ditambahkan katalis nanti mekanismenya sama? Kita sudah pernah bahas di video untuk laju reaksi, maka pada saat penambahan katalis mekanismenya berbeda. Hingga gambar di samping ini, ya, gambar di samping ini yang menunjukkan pemutusan, sementara pada produk akan terbentuk ikatan yang baru. Ikatan yang baru yang mana? Di sini adalah ikatan antara atom O yang biru, kemudian dengan atom C. Oke, sementara yang pemutusannya adalah ikatan antara atom C, di sini C, dan atom Br. Tidak semua tumbukan ternyata bisa menghasilkan produk. Untuk menghasilkan suatu produk, maka orientasi tumbukan harus tepat. Ini adalah contoh ilustrasi teori tumbukan. Misalnya, sebelum terjadi tumbukan, tumbukan dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai collision, di sini adalah Cl, atom Cl, dan molekul ClNO. Ketika Cl menyerang ClNO tetapi berhadapannya di sisi Cl, kemudian terbentuklah Cl2NO. Kenapa di sini disebut sebagai tumbukan yang efektif? Karena Cl menyerang pada posisi Cl, sehingga terbentuklah Cl2 dan NO. Sementara pada reaksi yang sama tetapi arah tumbukannya berbeda, misalnya adalah Cl yang diserang atau ditumbuk adalah sisi O. Ini bedanya ya, sama yang di atas. Kalau yang di atas yang diserang adalah bagian atom Cl, pada yang bawah yang diserang adalah bagian atom O. Tidak terbentuk produk karena hasilnya sama dengan posisi reaktan atau sebelum tumbukan. Jadi tetap. Coba perhatikan yang bagian ini, dan bagian ini. Ini sama. Menunjukkan bahwa tumbukan itu bergantung pada arah tumbukan. Artinya, tumbukan yang berhasil yang bisa menghasilkan produk adalah model tumbukan tertentu. Ya, ini sebelum tumbukan, ini sama-sama sebelum tumbukan, tetapi pada sebelumnya, pada gambar atas, Cl menumbuk Cl, dan itu justru terbentuk ikatan Cl2. Sementara Cl menumbuk oksigen atom O, maka tidak terbentuk produk baru. Nah, di bagian akhir kita akan membahas hubungan antara konstanta laju, kemudian ada suhu, ya, kemudian ada tetapan gas, energi aktivasi, kemudian adalah fraksi tumbukan. Ya, fraksi tumbukan itu berarti bagian tumbukan. Bagian tumbukan yang mana? Yaitu hanya bagian tumbukan yang berorientasi atau berhadapan dengan tepat. Jadi tumbukan itu pasti banyak, ya. Tumbukan terjadi banyak, tetapi dipilih aktif saja yang bisa menghasilkan produk. Nah, bagian itulah yang disebut di sini sebagai P. Z ini adalah konstanta yang berhubungan dengan frekuensi tumbukan atau banyaknya tumbukan. Dari persamaan ini kita bisa melihat laju reaksi berbanding lurus dengan fraksi tumbukan yang efektif. Jadi kalau tumbukan yang efektif makin banyak, maka laju reaksinya makin cepat. Kemudian frekuensi tumbukan atau Z di sini, Z
Jika frekuensi atau banyaknya tumbukan, artinya tadi kita sudah pelajari bahwa banyaknya tumbukan dipengaruhi oleh konsentrasi. Jika konsentrasinya tinggi, maka frekuensi tumbukannya akan besar. Maka laju reaksinya juga akan meningkat. Nah, kemudian di sini ada E pangkat minus EA per RT. Di sini karena minus EA, EA di sini adalah energi aktivasi, ya. EA di sini adalah energi aktivasi. Tadi energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi. Kalau pangkat minus EA berarti di sini adalah terbanding terbalik dengan besarnya energi aktivasi. Makin energi aktivasinya makin tinggi, maka artinya apa? Energi yang dibutuhkan untuk terbentuknya reaksi sangat tinggi, maka laju reaksinya akan turun. Maksudnya begini, kalau energi aktivasinya besar dibandingkan energi aktivasinya yang kecil, lajunya akan tinggi untuk energi aktivasi yang kecil. Ini maksudnya berbanding terbalik ya. Sedangkan dengan suhu, ya karena ini pangkat negatif tetapi di sini ada sebenarnya ini kalau pangkat negatif adalah berbanding terbalik, tetapi di sini adalah per RT. Nah, R adalah konstanta gas. Nah, kemudian kalau T di sini per RT berarti di sini karena ini berbanding terbalik tapi di seper lagi, ya, untuk T-nya seper lagi, maka di sini adalah berbanding lurus dengan suhu. Gitu ya. Berbanding lurus dengan suhu. Nih ya. Oke. Artinya apa? Jika suhunya ditingkatkan, maka konstanta lajunya akan lebih besar. Ya. Dan inilah persamaan yang menghubungkan korelasi antara bagaimana laju suatu reaksi dengan banyaknya tumbukan efektif. Ya, banyaknya tumbukan efektif berarti tadi Z. Z ya, frekuensi atau banyaknya. Kemudian P adalah bagian yang hanya tepat saja. Yang orientasi tepat saja, maka dia bisa terjadi produk. Sampai di sini dulu kita membahas tentang tumbukan. Ya, ini beberapa referensi yang kita gunakan dalam pelajaran kali ini. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu untuk pembuatan PPT. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.